Oke guys, udah nonton kali ini kita bakalan main game Mobile Legend. Dan ini gue baru main, sini gue baru download gamenya. Nih gue main singkat cuy, ini gue baru masih warrior cuy, gue main singkat ya. Dan ini gue pakai Layla cuy, ini skinnya itu dapat dari trial ya guys. Ini gue dapat skin trial cuy. Tadi gue udah sempat main juga. Nih ini ada SS nih. Mamam, jadi kalau kalian komen ah nuk lubang ini harusnya begini alah gimana gua cuy, gua yang main anjir. Oke. Oh jangan nafsu biarin dia kabur ya, kasih nafas dulu cuy, ini baru mulai. Oke. Dan kita di sini bakalan ini ambil buff cuy biar levelnya tinggi ya. Jadi ini gua main ranked ya, pokoknya gua main ranked. Apa sih anjir, kagak ada topik cuy, bingung mau apa ya. Oke. Namam ya, jadi pokoknya gitulah nih, gue bakal serang ini. Jadi kalau kalian ngomong ah lunuk lubang lu ini alah, lu aja main sendiri cuy ya, main aja sendiri cuy, jangan nontonin video gue cuy anjir, karena gue juga baru main cuy, gue masih noob ya. Pasti kalian juga kalau player Mobile Legend juga pasti dulunya juga pasti noob juga cuy. Oke, gue lihat ke atas dulu ini. Ada pertarungan. Lancelotnya menang. Lancelot kan namanya ya kalau nggak salah. Oke. Nah, gue bakalan ambil buff di sini nih. Ambilin buff musuh gitu cuy. Dan ini dikit lagi mati. Nah, kan mati. Ada anaknya cuk. Ada anaknya. Woi, gue nggak tahu. Nah. Ini yang kecil-kecil dulu nih, apa nih namanya, minion kah? Despicable. Oh itu ada sini ya, Kung Fu Panda siapa namanya? Lupa gua. Oke, gua pakai ulti nih. Kena cuk. Nih mati nih. Jangan nafsu. Oh, Harley-nya kena. Oke, jangan nafsu ya. Gak kena cuy. Ya gue ngapain nembak ini dah. Nah dikit lagi mati padahal. Ini tinggal Harley-nya nih, Harley-nya harus gue matiin nih. Mana Harley? Oh itu tuh. Ini. Kita pancing. Mati lu. Kita nge-kill cuy, bayangkan. Kayaknya gue bakal ambil buff yang di sini dulu ya. Di sini gua buildnya itu pakai ini ya, pakai bawaan dari Mobile Legends cuy. Gua ubah sama sekali buildnya. Jadi kalian kalau ngira gua noob segala macam, gua player baru anjir. Oke. Kita lihat bawah itu ada si Pagil dan kita bakal nyuri turret. Nah. Ini ada si Panda masih Harley lagi. Tiga. Wah, Lancelotnya dikeroyok cuy. Lancelot dikeroyok. Mati, Lancelotnya mati. Udah. Tuh kan Lancelot mati cuy. Aduh, kok malah nembak sana. Anjir, gue mau nembak ke sini cuy. Oke. Gue di sini belum mati ya cuy ya. Ini gue pakai ini. Kok nembaknya ke sana anjay. Oke, gue suruh pada berpencar dah. Kepencet malah. Hancurkan turret terlebih dahulu. Anjir, gue kagak ngeliat. Ini nafsu banget Harley-nya, wih. Ini Harley-nya lagi kayak biasa. Waduh, lancelot. Aduh, gue bakalan recall dulu, cuy. Gue bakal balik dulu. Ambil gue cek daerah bawah nih, cuy. Oke, sini. Dan ya gue udah balik lagi cuy, I'm comeback. Ini kita muter-muter dulu, ini kayak orang gak jelas. Oke, kita bakalan menuju jalur bawah karena ini gak ada siapa-siapa. Tapi ada musuh nih, musuhnya si... Oh itu ada si Sun ya guys ya. Si Sun. Oke, ini gue bakal ambil buff di sini dulu cuy.
biar level gua gede ya, biar bisa ngekill guys, biar jadi lord gua. Oke, nah kita bakalan nih guys nih, kita bakalan nyari musuh. Ini ada Bruno, ini ada Bruno guys, titisannya si ini. Aduh, gua dikejar titisannya Ronaldo woy. Oke nih Bruno sama Estes, ini Estesnya mati cuy, sama gua cuy. Nih Bruno. Cuy, gua menang lagi cuy, menang. Ah, kill maksudnya. Oke, dan ini kita bakalan nyuri turret lagi guys ya. Oke, gua ini masih apa ini, manusia batu. Gua nggak tahu namanya. Oh, si Grok ya, kalau nggak salah, lupa gua. Si Grok, manusia batu cuy ini ya. Tuh dia megang-megang ini menara gitu ya guys ya. Tuh dia lagi megang menara gitu guys ya. Oke, di sini gua bakalan nyobain nyuri turret lagi dah. Oh, itu tuh. Si Estes datang. Dia kabur lagi cuy, takut sama gua woi. Oke nih, gua bakal nyuri turret lagi cuy. Dibantu dengan Bapak Grok ya. Dengan Bapak Grok ini kuat sekali guys ya. Tapi ini turretnya lama banget hancur. Oke, ini ada si Estes, kita matiin lagi. Mamam lagi tuh si Groknya, kita sampah cuy. Kita yang ngekill woi. Oke, itu ada si Bruno lagi guys ya. Aduh, cemen banget woi. Masa takut sih bagi kita guys ya. Ulti. Aduh, telat. Telat ultinya, telat. Anjir. Ya, gua buang-buang ulti cuy. Oke, enggak apa-apa dah, Leng. Penting masih happy woi. Ini gua lagi ngambil buff dulu dah. Ini biar gua kuat ya. Ini gua udah level 9 cuy. Oke. Dan kita nyari musuh lagi ya. Waduh, ini Bapak Groknya udah sekarat cuy, dia udah mau balik ke base ya guys ya, mau istirahat. Dan ini ada si Estes, ini Bapak Estes ngomong banget guys, malah kabur cuy. Mamam, dikit lagi mati dia cuy. Waduh, kayak gak apa-apa ya, kita hancurin towernya. Kayak gak apa-apa. Oh, ada si Bruno, kita habisin aja sih si Bruno nya, dikit lagi mati. Unstoppable cuy, mantap. Oke, gua naik ke level 10. Oke ya, dan ya di sini gua bakalan ambil buff terus ya guys ya. Nih yang ada anaknya cuy. Nah, oke, dan ya gua bakalan bantuin Bapak Grok cuy. Bapak Grok udah sembuh ya. Dia malah balik lagi, dia ngapain tuh muter-muter gak jelas. Nah kan, nah kita tinggal, oh ini ada si Bruno, dan gua ngekill lagi Bruno nya ini cemen banget cuy, ini noob banget Bruno ya. Anjir, gila, sombong banget tuh Neil. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, ini ada si Kung Fu Panda cuy. Oke, ini minion muncul dari mana dah tiba-tiba nongol cuy. Ini kita didampingi oleh Bapak Grok ya guys ya. Gua mau muter-muter guys. Gua malah kenain si Harley ya. Gua mau kenain si Bruno juga. Ini si Harley dah. Mati lu Harley. Dia malah balik lagi cuy. Bukannya berlindung, dia malah balik lagi cuy. Gua tembak. Dan gua bakalan akhirin aja dah ya. Kita akhirin aja sampai sini cuy. Bye bye musuh. Bye bye. Aduh, lama banget. Waduh, padahal tinggal sedikit lagi cuy. Minionnya udah pada mati. Oke, ini gua bakal hancurin turret yang ini dulu dah. Bapak Grok yang mana ini, gak ngebantuin kita lagi apa? Hancur. Oke, turretnya udah hancur nih. Ada si Harley pesulap. Nah, kita legendary cuy. Oh iya, sudah dimenangin sama minion kita yang begitu kecil dan pintar imut guys. Ini kita victory, dan lihat gua tambah 1 bintang cuy tuh. Oh, gila, gua masih warrior cuy 80% ya. Gua warrior 1 cuy, dan gua dapat legendary guys. Gua belum mati sama sekali, dan MVP cuy. Wah, gila. Oke, jadi buat kalian-kalian yang kalau misalnya kalau cara apa maksudnya kalau
menurut kalian tuh gue cara mainnya salah itu, terserah gue lah ya, gue yang main cuy ya. Ribet banget cuy diatur-atur. Oke, di segini aja, jangan lupa subscribe dan ya udahlah, udahan cuy, udah lah.